Duh, lapar banget. Gara-gara sahur tadi, makannya sedikit banget. Cuma satu piring doang. Mana ke maghrib masih lama lagi. Assalamualaikum. Eh, anak, kamu kenapa? Gak apa-apa, Dika. Aku lagi ketahan aja supaya kuat puasanya. Ya Allah, ya anak. Kalau lagi puasa tuh gak boleh ngeluh. Nanti puasanya makruh. Iya, Dika. Tapi sekarang tuh aku lemes banget. Ya udah deh, ya anak. Sekarang kita sholat asar yuk ke masjid. Ya udah deh, ayo. Lo semangat dong, semangat. Sarimi dog dog der, dog dog der. Sarimi dog dog der, sarimi dog dog der. Tapi, Afin masih kuat gak puasanya? Kuat dong, Teh. Hebat. Eh, anak-anak bapak lagi pada main apa? Ini, Pak, kita lagi pada main sarimi dog dog der. Masih kuat kan puasanya? Kuat dong, Pak. Yaudah, Bapak mau masuk dulu ya? Iya, Pak. Oh iya, Pak. Kita boleh gak main sama temen-temen? Boleh. Tapi kalau kalian merasa capek, pulang ya. Iya, Pak. Yaudah, kita main dulu ya, Pak. Hati-hati ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aldi, awas ya. Pokoknya Aldi tuh buka puasanya harus sampai maghrib. Jangan sampai pas azan zuhur Aldi malah buka. Ya Pak. Nah itu Epan. Waalaikumsalam Pak Ade. Waalaikumsalam. Aldi kita main yuk, aku bete. Tuh Aldi main gi sama Epan. Tapi ingat ya, kalian kalau main jangan lari-larian, takutnya kalian capek. Ya Pak, ya udah Aldi main dulu ya sama Epan. Ya, ya udah, hati-hati mainnya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Marhaban tiba, marhaban tiba. Tiba-tiba jualan kolak, tiba-tiba jadi orang kaya. Ya Allah, semoga jualan aku hari ini laku. Ya ampun, ada tukang kolak nih. Hey Meli, aku ingetin ya. Kalau nggak beli, mending nggak usah ngatain. Ingat, sekarang tuh lagi bulan puasa. Iya juga sih, sekarang lagi bulan puasa. Jadi aku gak bisa ngatain kamu deh. Ya udah, kalau gitu kamu beli dong kolak aku. Kayaknya gak dulu deh. Aku gak mau pas aku tarawih nanti sakit perut gara-gara makan kolak buatan kamu. Udah ah, aku mau ke warung dulu. Bye. Assalamualaikum. Hih, dasar smelly. Sabar-sabar lagi puasa. Ada air. Aduh, basah. Kalian mau kemana? Ini kita mau main Evan. Ya udah kita main yuk. Eh teman-teman bentar ya, aku mau nyamper si Sipa dulu. Tapi jangan lama-lama ya Teh. Iya Pi. Nah teman-teman kita main apa nih? Biar nggak capek main apa ya? Gimana kalau kita main petak umpet aja yuk? Ya udah ayo cing ceripit dulu ya. Yuk. Cing ceripit satu rangsa bawang. Sanu kajapit kumulang. Lagi-lagi. Cing ceripit satu rangsa bawang. Sanu kajapit kumulang. Ya, aling. Siap ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, 6, 7, 8, 9, 10. Gimana ya mereka? Tuh! Kamu napi? Ya, aku ketahuan deh. Ayo kita cari siapa? Mana ya mereka?
Evan lagi ngapain ya? Hei Evan, kamu lagi ngapain? Ya bapak berisik, aku lagi main petak umpet. Kamu pergi aja sana, ntar aku ketahuan. Enggak, aku mau di sini aja nemenin kamu. Insya mumah. Kali itu si Evan. Iya benar, itu si Evan. Bukannya ngumpet, malah pacaran. Yaudah, ayo kita samperin. Ayo. Hayo, Evan ketemu. Evan, kamu malah pacaran, bukannya ngumpet. Enggak kok, aku enggak pacaran. Tadi si Belpa nyamperin aku. Eh, aku ikutan main dong. Udah, ayo kita cincin-cincin lagi. Ayo. Ayo. Cincin-cincin satu lang sabawang. Saano enggak jepit tunggawang. Didit, semangat ya puasanya. Harus kuat sampai maghrib. Iya, Om Dian. Yaudah, Om mau ke bank dulu ya. Kalau Judit mau main, sok gak apa-apa kok. Iya, Om Dian, nanti Judit mau main ya. Yaudah, Om Dian pamit dulu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Cari Ria, ah. Assalamualaikum, Adika. Kayaknya aku mau pulang dulu, Dika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dinda, gimana puasa hari pertamanya? Alhamdulillah lancar Adika. Adika habis dari masjid ya? Iya Dinda. Adika, Adika kalau pakai kaos hitam keren deh, nambah ganteng. Ah Dinda bisa aja deh. Oh iya, nanti malam Dinda tarawih gak? Tarawih dong Adika, emang kenapa? Duh, pasti Adika grogi deh, pas jadi Bilalnya. Wah, Adika jadi Bilal? Iya Dinda. Kalau Adika jadi Bilalnya, pasti Dinda semangat tarawihnya. Ah Dinda bisa aja. Oh iya Dinda, Adika mau pulang dulu ya, soalnya ada kerjaan di rumah. Iya Adika, semangat ya. Ya udah, sampai ketemu pas tarawih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, adem banget sih cuaca hari ini. Puasa hari pertama, hujan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, Bu Meli. Eh, Tetia, tahu nggak? Tahu apa, Bu Meli? Tadi aku ketemu Siti, dia jualan kolak, tahu? Oh, Bu Siti udah mulai jualan kolak. Loh, kok Tetia tahu sih? Ya, itu kan aku yang nyuruh, Bu Meli. Kata aku tuh gini, kalau bulan puasa, mending jualan takjil aja. Ih, Tetia baik banget sih sama si Siti, segala ngasih saran lagi. Ya gak apa-apa Bu Meli, emangnya Bu Meli mau jualan kolak juga? Ya enggak sih, eh Tetia puasa. Ya puasa dong Bu Meli. Pak, kenapa ya? Iya sama Fadila suka jahatin aku. Mungkin mana ini, ramanya gak mau nganangin nama Anina. Tapi kenapa mereka suka jahatin kamu juga? Nyangannya, kamu nemenin kamu, Nina. Maafin aku ya, Sipa. Gara-gara aku, kamu suka dijahatin sama Ria sama Padla. Iya, gak mama, Nina. Nina kan lagi. Padla, aku tuh ya kesel banget sama si Sipa Gagu itu. Iya, gue juga. Gara-gara dia, kemarin kita dikejar-kejar sama lebah. Iya, sampai kulit kita merah-merah. Pokoknya, kita harus ngebalas si Sipa Gagu itu. Eh, Padla, ayo. Aku mau ngajak anak-anak ngabuburit, ah. Tapi mereka di mana ya? Nah, itu Dinda. Dinda! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, lagi ngobrolin apa nih? Eh, enggak pak. Dinda, kita ngabuburit yuk. Wah, ayo pak, mau ngabuburit kemana? Kita ke Karang Pawitan aja yuk. Siva, Dindanya mau pergi dulu ya sama Pak Jeko. Iya, Ma Nyengo. Ya udah, kita pamit dulu ya Siva. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya, api kemana Dinda? Tadi main sama si Evan, Pak. Ya udah kita cari api dulu yuk. Ayo, Pak. Heri, tuh si Sigaku. Yuk. Halo, mana nih?
Eh, si Pak Gago, ini tuh balasan ya buat yang kemarin. Rasain nih, Gago. Haha, awas ya kamu si Pak Gago kalau sampai kamu ngadu. Iya. Kamu keterlaluan, Ria. Jahat banget sama si Sipa. Aku bisa jelasin, Judit. Aku kecewa, Ria. Judit, tunggu! Kami dari Cerita Jeko mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Kamu jahat banget, Ria. Kan ini bulan Ramadan, harusnya kamu banyak berbuat baik. Judit, maafin aku. Nih, kamu minta maaf sama si Pak. Aduh, Adika, Adika takut. Udah, jangan takut. Kan ada Adika di sini. Eh, Parda, kamu kenapa nangis? Gue sedih, Kak. Setiap buka puasa, gue sendirian. Ya Allah, kamu yang sabar ya, Parda. Assalamualaikum, Adika. Ini ada titipan dari Bapak. Wah, ini apa, Dinda? Loh, kok Dinda pergi? Adik Atu sama Padla cuma ngobrol doang. Jadi Dinda jangan cemburu ya. Terawih dong Adik, Kak. Ya, Adik. Tapi gak. Gak bisa Dinda. Ah, Dinda bisa aja deh. Adika, Adika kalau pakai baju hitam nambah ganteng deh. Adika, Adika. Alhamdulillah lancar. Kalau Adika jadi bilangnya, pasti Dinda semangat terawihnya. Iya, Adika. Sampai ke jumpa. Ah, Dinda bisa aja. Eh, Dinda, Adika pulang. Monyet namplok ini. Bocil kamu ngapain ya? Iya, hei, iya. Api ngapain, Api? Lihat, lihat monyet namplok. Emang-emang monyet. Baru, Bici. Baru. Sakit perutnya. Berdarah. Hah? Berdarah. Sakit mah. Cukup jalan, kan? Emang kalau misalkan sakit mah tuh yang dirasa apa sih? Pengen berak ya? Nih, kamu sih gak punya emak. Iya, beraknya di kamu rumah. Bukan pernah, kamu punya emak. Iya, punya. 1, 2, 3 Tidak. Ayo, diulangin, diulangin. 1, 2, 3 Ayo, tidak. Sika. Ayo, atuh. Iya dulur masih aku nak kalu ini kau nanti. Entah gitu ya, kamu jadi yang lebih spesifik banget lah. Singkat yang kalu itu saya ingin hidup. Dia mah penyawaiana di situ saya mau tak bawanya. Kenapa ya? Ya tiga non, tiga, tiga, iya. Abis itu masih kok kaki ya sih, betul makan di caleg gimana ya? Aku udah gini kan. Ini tangannya mati deh. Enggak. Oh ini gede banget. Udah gini. Tapi, saya gede apain? Ini, ini. Oh. Ya? Tapi entah. Ini takut tuh.